kita akan bikin semprong. Tapi pertama saya akan jelaskan, jangan terintimidasi dengan alat yang saya pakai. Ini adalah kalau orang sini bilang pisau maker. Orang sini, orang bule ya, manggil semprong tuh pisau. Jadi emang adonannya bersama, nggak beda jauh sebenarnya. Kalau aku bilang ya mungkin sama, cuma bedanya kadang mereka pakai tepung terigu biasa, kalau kita kan pakai tepung beras ya, supaya lebih garing, lebih tipis. Dan ini seperti ini. Saya punya pisau maker karena saya kepengen kue semprong, tapi nggak bisa bikin pakai cetakan semprong yang biasa yang kita bisa beli di Indonesia, karena kompor saya itu kompor listrik dengan glass stove top ya, jadi nggak ada apinya gitu, jadi apinya pakai listrik. Jadi saya pakai ini pisau maker ya. Kalau kalian adanya kompor listrik memang harus pakai pisau maker, tapi kalian pakai kompor gas itu bisa beli kayak kecetakan semprong. Nah untuk cetakan semprong belinya kadang-kadang ada yang jual di Facebook, tapi kalau saya nggak jual ya. Oke, sampai situ dulu, kita mulai sekarang. Renyah, enak, nggak terlalu manis, sedang nggak gurih. Ini kalau kita bilangnya kue kapit atau semprong ya, di sini dipanggilnya pizel, tuh keren, pizel. Tapi rasanya beda, lain kok. Kalau kita kan pakai santan ya, kalau mereka tuh ada anisnya, kadang ada almond extract. Enak juga sih, tapi beda. Kalau saya lebih suka yang semprong Indonesia. Ini caranya gimana, bikinnya gimana, gampang banget. Oh ya, untuk cetakannya ya, untuk kalian yang kompornya listrik seperti saya, jadi glass stove top itu untuk cetakan yang dibakar begitu nggak bisa. Jadi saya pakai cetakan pizel yang pakai listrik, itu nggak mahal kok. Saya kasih linknya nanti, saya beli di Amazon. Saya lupa harganya, udah lama banget ini, tapi nanti saya kasih linknya ya. Dan kita ke dapur yuk, kita bikin, enak banget loh. Yuk ke dapur. Thank you.
Gampang sekali kan? Aduh, panas. Gampang sekali kan bikinnya? Ini kue kalau di sini bilangnya pisel, tapi adonannya agak beda dikit. Kalau kita bilang semprong, ya, yeah, kue kapit. Ini enak banget, renyah, renyah loh. Gampang banget bikinnya nih ya, denger nih. Manisnya pas. Cuman satu telur udah banyak begini. Ini bisa buat ngisi toples untuk cemilan. Bahannya nggak banyak tapi jadinya banyak. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalian sudah kasih like juga. Terima kasih banget deh pokoknya. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Enak banget kok. Ini enak, cemilan yang enak lah. Kalau buat lagi gabut-gabut kan lumayan buat nyemil. Kita akan ketemu kembali pada video yang mendatang. Dan untuk kalian yang sudah menyaksikan, sudah subscribe, sudah share, saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Dan kita akan ketemu kembali pada video yang mendatang. Bye-bye.